Surprise. Pemirsa yang baik hati dan budiman, inilah video pesta ulang tahun perkawinan Ria Ricis dengan Tengku Rian. Ulang tahun perkawinan yang pertama, dan mereka telah menggendong seorang bayi yang bernama Maona. Ulang tahun ini sangat mewah dan meriah. Terkesan di sini Tengku Rian membahagiakan istri dan anaknya dengan pesta meriah ulang tahun perkawinan mereka. Tapi itu dulu. Sekarang keadaan sebenarnya rumah tangga mereka telah terbongkar ke publik. Sekarang publik udah tahu bahwa pesta ulang tahun ini adalah rekayasa Ria Ricis sendiri. Lucunya, justru Ria Ricis sendiri membongkarnya. Dia menyampaikan kepada publik ketika publik sudah tahu rumah tangga mereka tidak baik-baik saja. Pesta ulang tahun ini bukanlah surprise dari Rian, tapi dia sendiri yang merancangnya. Maksudnya apa coba? Apakah dia ingin mempermalukan suaminya? Tapi kan sebenarnya dia mempermalukan dirinya sendiri. Segitunya ingin dianggap bahagia oleh orang lain, bela-belain bikin sandiwara pesta ulang tahun. Surprise! Lagi pula publik kan tahu pesta ulang tahun itu dibuat bukan hanya untuk ulang tahunnya dia, tapi untuk membuat konten-kontennya Ria Ricis. Dulu tidak ada yang tahu kalau pesta ini adalah rekayasa Ricis sendiri. Sekarang Ricis bongkar bahwa itu adalah rencananya dia. Kan dia sendiri yang malu jadinya. Ke publik dia menampakkan bahwa seolah-olah suaminya care pada dia. Sekarang begitu dia nggak tahan lagi terhadap kehidupan dia yang sebenarnya, dia bongkar deh, bongkar deh, bongkar deh. Jadinya dia mempermalukan suaminya, mempermalukan mereka berdua, dan mempermalukan dirinya sendiri. Astagfirullahaladzim, moga nggak sejauh itu ya pemirsa. Makanya ketika kita bahagia dengan seseorang, apakah itu pasangan kita, apakah itu saudara kita, apakah itu sahabat kita, nah ketika kita udah gak baik lagi sama mereka, tidak usah dibongkar-bongkar apa yang udah terjadi sebelumnya. Bukan mempermalukan orang lain, tapi justru mempermalukan diri sendiri. Betul gak pemirsa? Nah ketika Ria Ricis dan Tengku Rian menikah, kita lihat pestanya seperti pesta dalam negeri dongeng. Seolah pesta-pesta itu adalah pesta raja dan permaisuri. Pesta perkawinan mereka dibuat seperti pesta perkawinan Pangeran Charles dengan Putri Diana. Seolah Tengku Rian adalah calon raja dan Ria Ricis adalah calon permaisuri. Sangat bagus sih untuk konten. Tampak mereka bahagia, senyum sumringah, seperti akan hidup seumur hidup gitu. Seperti akan bahagia seumur hidup dengan anak-anak, melahirkan anak-anak yang juga nanti calon raja. Pesta yang seperti ini tentu juga diinginkan oleh Ricis. Fantasinya Ricis itu seperti ini, yang wah 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 wah. Dan Rian menjadi pemeran di situ. Wallahu a'lam ya pemirsa. Tapi Sultan Malano masih berharap mereka tetap baikan. Untuk pemirsa, kalau seandainya pisah dengan suami, dengan istri, dengan teman, dengan saudara, dengan apapun lah, kalau ada suatu masalah kemudian pisah, jangan bongkar-bongkar aib. Jangan bongkar-bongkar aib orang lain, karena justru akan membongkar aib sendiri.
Ricis adalah orang baik dan solehah, sementara Tengku Rian juga orang baik dan soleh. Keluarga Ria Ricis juga orang baik-baik semua, dan keluarga Rian juga orang baik-baik semua. Sayang sekali kalau perceraian ini benar-benar terjadi. Bagaimana menurut pemirsa? Bila suka silakan subscribe, share dan komen. Sultan Melano akan terus konsisten untuk memberikan kabar-kabar bagi pemirsa tentang apa yang sedang dibicarakan di khalayak ramai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.